Kalau saya sendiri belum pernah nongkrong di situ. Karena nggak tahu mau nongkrong sama siapa, nggak ada teman yang mau nongkrong. Nah, sebelah kiri ada pasar malam, teman-teman. Di lapangan basket atau di sini. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya lagi di kawasan Megamas Manado, teman-teman. Perdana video di tahun ini, tahun baru, tanggal 1 Januari 2023. Saya membuat video di kawasan karena kebetulan tadi saya baru beli HP. Agak sombong sedikit ya. Jadi sekalian saya mau jalan-jalan dulu di kawasan ini karena sudah lama saya nggak kesini sih. Sering ngojek online tapi di luar kawasan. Dapat orderan ya di luar kawasan terus maksudnya. Belum ke dalam kawasan. Jadi sama-sama ya teman-teman, kita jalan-jalan muter-muter kawasan. Lihat suasana di kawasan ini tanggal 1 Januari kayak gimana. Terbilang sepi sih, banyak yang tutup. Karena ya, karena tanggal merah sih. Sudah hari Minggu dan tanggal merah juga, tanggal 1 Januari. Jadi dibilang relatif sepi dari biasanya. Untuk 2 tahun terakhir ke belakang ya teman-teman, saya sering tuh membuat video pas malam tahun baru. Untuk apa, nuansa kembang apinya di sepanjang jalan ya yang ada di pusat kota Manado. Tapi untuk kemarin yang tahun ini atau tahun kemarin yang baru lewat, kebetulan saya nggak buat video karena kurang enak badan. Jadi pas jam 12 malam tahun baruan, saya di dalam kamar alias tidur. Malas ke jalan-jalan, jadi nggak buat video untuk tahun ini deh. Kalau di sini masuk di area ruko-ruko tempat tinggal sih. Sana atau sana dulu, nanti muter lagi.
masih lebih rame arah mall sana sih, Mega Mall. Kalau di sini sepi sekali. Ujungnya di sini teman-teman, untuk kawasan yang mengarah ke arah Mantos. Jadi sebelah kiri itu portal keluar dan masuk sih. Sebelah sana masuk. Depan juga udah laut. Masuk di kawasan sebelah kiri Jangkar Sandar. Jadi di sini tuh tempat tongkrongan teman-teman sambil makan. Jangkar Sandar. Tempat nongkrong. Kalau saya sendiri belum pernah nongkrong di situ. Karena nggak tahu mau nongkrong sama siapa, nggak ada teman yang mau nongkrong. Daripada nongkrong sendiri, melangak-melongo sendiri, nggak jelas. Lebih baik nyari duit, ngojek online nyari duit. Oke, lanjut lagi. Sorry teman-teman, tadi lagi ngecek kamera. Di sini juga ada ya teman-teman, satu-satunya kelenteng yang ada di kawasan. Tempat makan sebelah kiri pada tutup. Kalau di depan ini teman-teman, MTC, Manado Trend Center. Dan di sini ada yang buka. Beberapa tempat makan ada yang buka sih. Hotel Wish. Wish Prime. Banyak sih blok-blok yang bisa saya masuk untuk mengambil gambar teman-teman, tapi berhubung baterai saya kayaknya tinggal dikit, kalau terlalu lama bisa lobet. Jadi saya ambil yang inti-intinya saja ya teman-teman. Kalau di dalam-dalam blok sih kebanyakan ya seperti pada umumnya ruko-ruko. Kalau di sini udah masuk bagian belakang Mega Mall. Jadi kalau di sini bilang area McD. Karena di depan ada tempat makan McD, KFC. Dan di sebelah kanan ini dulunya Holy Wings. Udah diganti nama jadi Gold Dragon. Tapi kemungkinan besar itu sama aja ya. Cuma namanya aja diganti.
Kalau di sebelah kiri sih lautan, tempat nongkrong menghadap ke laut. Nggak bisa kelihatan karena banyak mobil yang parkir. Kalau di depan udah jalan keluar teman-teman, jalan keluar portal, depannya IT. Tapi saya masuk ke kanan dulu, ambil dikit lagi. KFC. Nah, sebelah kiri ada pasar malam teman-teman. Di lapangan basket atau di sini biasa disingkat dengan labas. Oke teman-teman, kalau kesana kan tadi sudah, saya balik lagi ya. Masih ada yang masang kembang api. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, gambaran suasana yang ada di kawasan di tanggal 1 Januari 2023 ini. Saya mau keluar, mau lanjut ngojek online, lanjut nyari duit. Rencananya sih impian mau beli action cam GoPro. Doakan ya teman-teman, mudah-mudahan tercapai impian untuk beli. Dan di sini antrian motornya panjang sekali.